pejabat kita. Oleh justru orang-orang yang tidak beri kepercayaan amanah, yang sebetulnya mereka duduk harus untuk mengurus kita. Tapi ternyata mereka justru sibuk mengurus diri mereka masing-masing, sibuk menggendutkan perut dan kantongnya masing-masing, sibuk memalak dan membajaki rakyat dengan berbagai macam tuntutan, menaikkan harga-harga, sehingga kita yang masih banyak di kalangan kelas menengah menjadi kerepotan mengatur uang belanja. Ibu-ibu,